bersama saya kembali untuk analisis XMB14. Kali ini kita ambil perlawanan antara Malaysia bertemu dengan pasukan Afghanistan. Okey, kita menang 2-1. Yang penting, dah jadi viral, dah jadi satu isu yang menarik apabila gol dijadikan oleh Faiz Nasir. Dan kita akan lihat, kita akan tengok apa yang berlaku dari segi pergerakan dan jaringan yang dilakukan oleh Faiz. Apa yang berlaku jaringan penyamaan satu sama oleh Faiz Nasir yang saya anggap satu teknik yang baik. Dia buat lencongan bola tu ke bola tu tewaskan penjaga gol Afghanistan. Punyalah besar penjaga gol tu pun boleh kena tewas. Okey, kita tengok apa yang berlaku sebelum bola sampai ke Faiz. Kita tengok bola dekat sini di mana Akram, Charol dengan Halim berada dalam satu posisi triangle yang baik sebenarnya. Apabila Akram diberi tekanan oleh pertahanan, set kepada Charol. Charol juga ada tekanan diberikan oleh pemain Afghanistan. Charol pas balik kepada Halim. Dekat sini saya dapat tengok Halim perkara yang baik. Vision yang besar Halim nampak adalah Faiz Nasir yang bermuat ataran jauh di sebelah kanan. Okey, masa dia receive bola untuk Faiz, yang menarik ialah first touch yang baik dalam kawalan Faiz kaki kiri, okey, tapi bergerak terima bola di sebelah kanan. So apa berlaku? Apabila hantaran daripada Halim berlaku, pergerakan ini kita dapat lihat Mak Yoh memberi ruang masa bola tu on travel. Mak Yoh bergerak tarik the defender dan defender ikut Mak Yoh. Okey, dan ketika inilah sebenarnya kenapa Faiz dapat situasi yang dia boleh buat lencongan yang baik dan teknik yang baik, kerana kita dapat lihat bila sentuhan pertama Faiz dapat tanpa diberikan tekanan oleh pertahanan, kerana dah Mak Yoh dah tarik defender di bahagian pertahanan. So Faiz ada ruang yang besar, ada masa, ada time. Dia buat curve yang baik teknik, sebab bola dia bukan pergi terus. Bola dia bukan pergi naik ataupun turun, tapi lencongan bola Faiz tewaskan penjaga gol Afghanistan. Yang cantik lagi, yang banyak orang cakap nak masuk Puskas lah bagai semua tu, ialah kerana dia kena palang dan masuk, melantun masuk. Itu satu teknik yang tinggi, dan penggunaan pemain yang menggunakan kaki kiri sebenarnya pada saya ada teknik yang terbaik orang yang kaki kiri ni. Sebab saya anggap kalau teknik ada pemain kaki kanan ada 10, pemain kiri ada 11, dan itulah kelebihan Faiz menjadikan gol penyamaan untuk Malaysia. Okey, itu yang berlaku pada gol penyamaan pasukan Malaysia satu sama oleh Faiz Nasir. Satu jaringan yang menarik dan cantik untuk kita analisis. Okey. Apapun, jangan lupa kita tunggu minggu hadapan hari Selasa malam. Kita akan muat naik di dalam YouTube di Astro Arena. Okey, jangan lupa saksikan.